Salam Velox, rangkaian kegiatan sosialisasi, edukasi, dan penyemprotan disinfektan oleh tim Velox Badan Intelijen Negara dilaksanakan dalam rangka menghadapi adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi COVID-19. Kegiatan yang bertujuan untuk mengajak seluruh lapisan masyarakat agar terus memahami protokol kesehatan yang sangat berguna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Pelaksanaan kegiatan yang sudah dilakukan kurang lebih dalam waktu 7 bulan terakhir oleh tim Velox Badan Intelijen Negara ini diharapkan dapat mendukung pencegahan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Kegiatan kali ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Nurul Hayat Al-Islamiyah, Depok, Jawa Barat. Dalam berbagai kesempatan, tim Velox terus berupaya terjun langsung ke berbagai lokasi seperti yang dilakukan di wilayah Depok, Jawa Barat. Semoga dengan adanya kegiatan ini, kita berharap agar pandemi COVID-19 akan segera berakhir dan seluruh masyarakat juga bisa kembali melaksanakan aktivitasnya dengan aman dan nyaman. Dengan semangat kebersamaan, kita semua yakin Indonesia mampu hadapi COVID-19. Terima kasih kepada tim Velox Badan Intelijen Negara yang telah hadir di tengah masyarakat melalui kegiatan dekontaminasi COVID-19 dan edukasi adaptasi kebiasaan baru serta pembagian masker, hand sanitizer, termometer, dan sprayer elektrik di Pondok Pesantren Nurul Hayat Al-Islamiyah. Semoga kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu di tempat kami menambah wawasan kami tentang COVID-19 dan sehingga masyarakat kami bisa lebih waspada terhadap COVID-19 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masyarakat Indonesia, mari kita terus berdisiplin dalam menerapkan protokol kesehatan baru atau adaptasi kebiasaan baru agar kita tetap produktif sekaligus aman dari COVID-19 ini. Dengan cara cuci tangan dengan sabun, selalu gunakan masker dimanapun berada. Ingat, jaga jarak dan jauhi kerumunan. Yeah.